Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Terima. Selamat pagi, kita akan review kos 3 lantai yang nempel sama bangunan FIAI UII yang lama. Bangunan kos 3 lantai 15 kamar dengan konsep atau gaya minimalis industrial. Kita akan bahas dalamnya itu ada apa aja. Sebelum masuk ke dalam, kita akan bahas sedikit tentang bagian luarnya dulu, overview daripada bangunan ini. Konsep minimalis industrialnya itu kelihatan, kita bisa langsung lihat dari pagarnya, dinding pagarnya. Jadi dia itu menarik ya teman-teman, karena dia pakai bata ringan yang diolah, yang difinish dengan baik. Bata ringan dicowak-cowak diagonal, kemudian disusun dengan rapi, kemudian difinishing dengan cat, sehingga kayak seolah-olah dia bukan bata ringan gitu, padahal dia bata ringan. Dan warnanya abu muda, sehingga konsep industrialnya cukup kelihatan. Masuk ke bagian gerbang atau entrance-nya, ini kurang lebih di 6 meter, cukup besar karena motor itu bisa masuk dengan luasa. Untuk material sendiri dia pakainya besi hollow dengan ada permainan-permainan WPC, kemudian ini bisa dipakai untuk lispang juga bisa, WPC ini. Dan di atasnya ada perforated, jadi kita bisa melihat dari luar ke dalam, dari dalam ke luar, seperti itu. Dan tingginya dia 1,8, ada ini saya aja 160, jadi seperti itu. Kita akan masuk ke bangunannya. Oke, kita masuk di bagian area parkir teman-teman. Ada 16 slot parkir ya, motor sudah digaris-garis dengan penutup lantainya menggunakan paving block disusun setengah bata seperti itu. Di sini ada 13 slot parkir, yang di belakang ada 3 slot parkir. Jadi udah nggak tumpuk-tumpukan lagi buat area parkirnya seperti itu. Dan di sini kita bisa melihat ya, cukup luas untuk 16 motor itu cukup luas gitu. Kita masuk ke sedikit mengenai pintu masuknya di area kos ini. Dia dinaikkan di 2 trap ya teman-teman sekalian ya. Jadi ada 15 cm dan juga 15 cm, sehingga ketika mungkin pemisah gitu antara area parkir dan juga area bangunannya itu sendiri. Sebelum masuk kita bisa cek di bagian kiri dulu teman-teman. Jadi bagian kiri dia kayak ada area santai gitu sebelum ini nempel sama kampus ya teman-teman ya. Kita misalnya nih mau ke kampus, kan kadang ngecek classroom dulu gitu, kira-kira kelasnya online apa offline, kadang kan dosen dadakan. Nah, kita bisa santai dulu di sini nih sambil nunggu info itu. Nanti kalau ternyata gak jadi kelas ya kita balik ke atas atau ke kamar gitu, dan kalau misalnya jadi ya kita langsung berangkat. Jadi sebelum kita berangkat kita bisa bersantai dulu di sini, rapi-rapi baju. Kalau misalnya ternyata ada yang kelupaan gitu, naruh-naruh tas, naruh helm, ada storage juga, ada kursi, meja yang menyatu dengan satu bar gitu. Dan kita kalau ke kanan, ini ada dapur yang ditutupi dengan roster. Jadi untuk penghawaannya bagus sekali teman-teman. Kita bisa masuk sedikit teman-teman. Dapur atau pantry ya teman-teman ya, karena dipakai untuk komunal. Ini panjang banget. Kita bisa masak-masak di sini, nyuci, ada kulkas, ada dispenser juga. Di sini yang tadi dibilang ada roster penutupnya, jadi untuk mengalirkan udara, tapi secara privasi kita dapat. Di sini ada jendela untuk membuang daripada bau-bau cucian dan juga masakan gitu. Dan di luar tuh kita juga ada privasi, karena tadi kita kehalang sama si bata ringan yang disusun tadi, konfigurasi bata ringan itu. Jadi menarik untuk pantry lantai 1. Dan di sini ada tadi 15 kamar, 5 kamar untuk lantai 1 dengan satu dapur, dan juga yang di atas ada 10 kamar lantai 2 ada satu dapur atau pantry juga. Kita bisa ke lantai 2 langsung aja. Oke teman-teman, sebelum lantai 2 kita coba sedikit bahas tentang sirkulasi vertikal di kos ini. Kita coba lari ke kiri. Ini ada roster tempel dinding ya teman-teman, yang motif seperti ini, heksagon gitu bentukannya, dengan warna hijau. Cukup menarik ya.
industrialnya makin kerasa. Kemudian untuk material penutup tangga sendiri, dia menggunakan kayu dengan tebal 2 sentian, jadi cukup menarik. Dan setiap anak tangga dia memiliki step nosing atau coakan atau bagian-bagian yang kasar, sehingga ketika kita naik itu tuh tidak licin seperti itu, karena dia pakainya kayu. Railingnya menggunakan besi hollow bulat, dan di sini ada pencahayaan cukup bagus, gede banget, 60-an senti, kaca mati, sehingga area sirkulasi vertikal nggak perlu lagi menggunakan lampu seperti itu. Dengan panjang lebar anak tangganya sendiri, dia di 1 meter 120 ini, gede banget. Jadi gitu, kita naik ke lantai 2. Oke guys, kita sudah berada di lantai 2. Jadi kita berada di koridor 120 cm, 1,2 meter, itu cukup banget untuk 2 orang. Karena sirkulasi untuk 1 orang itu 60 cm. Ini ada 2 granit ukuran 60-60, jadi bersihnya dia di 120 cm atau 1,2 meter. Setiap koridor, setiap depan kamar tuh punya satu lampu untuk pencahayaan, walaupun sebenarnya pencahayaan di bangunan itu udah bagus banget ya. Di ujung sana ada roster, jadi pencahayaan masuk semuanya, bahkan sirkulasi udara juga bagus. Di belakang juga ada bukaan yang besar, jadi sebenarnya lampu ini opsional aja kalau ketika siang hari, karena udah cukup baik. Kita coba ke belakang, teman-teman. Di sini ada pantry, jadi dapur mini yang sama kayak yang di bawah tadi. Jadi tiap lantai punya pantry-nya. Yang menjadi pembeda adalah di sini lebih kecil memang ukurannya, tapi lebih privat karena lantai 1 kan dia menyatu dengan area santai, area lantai 1, area parkirat. Selain di sini dia lebih privat gitu. Kita bisa lihat ke belakang dulu, teman-teman. Di belakang ini ada roster, pemain roster dari lantai bawah sampai atas full roster. Dan kita kalau ngeliat ke sana, walaupun kisi-kisi gitu ya, ada bangunan FIAI UI yang lama gitu. Di sini ada kompornya, ada wastafelnya, ada ambalan-ambalan untuk menyimpan ya piring, apa namanya, minyak-minyakan dan lain sebagainya. Ada kabinet-kabinet yang bisa kita pakai seperti itu. Cukup menarik karena dia minimalis kelihatan, nggak ada handle-handlenya karena dia dicowak ke dalam gitu. Jadi tidak ada handle-handle yang kelihatan, jadi nggak ganggu. Ada kulkas juga, kulkas yang bisa kita pakai bareng-bareng, ada dispensernya. Kita coba ke belakang ya, ke depan lebih tepatnya, kan belakang. Di sini kita bisa melihat, teman-teman, ada area komunal dan balkon. Ini menarik banget, ada meja barnya, ada kursi-kursian. Kalau misalnya sore, dapat sunset yang enak banget, teman-teman sekalian. Yang duduk ada, yang berdiri ada, dari kamar, dari dapur kita ambil kopi di sini, bawa buku, ngobrol sama temen, bercanda-bercanda, enak banget. Apalagi menjelang maghrib, mataharinya kan bagus banget ya, kuning-kuning orange gitu. Dan dia kan view-nya ke arah barat. Jadi, wah keren banget sih ini. Di belakang ada bata tembel daerah kota. Finishing-nya cat ini. Kemudian di lantai ininya agak beda ya teman-teman ya. Kalau di koridor tadi dia pakainya granit 60. Ini juga sama granit 60, tapi dengan motif kayu gitu. Dan di atas, teman-teman, kita coba ke atas dulu. Dia menggunakan plafon PVC, jadi aman, tahan rayap, tahan air juga, tahan panas, tahan dingin. Kemudian railingnya kita sedikit bahas, teman-teman. Railingnya dia menggunakan besi hollow aja. Yang di handle-nya dia menggunakan, handling-nya menggunakan kayu, jadi penutup finishingnya menggunakan kayu ya. Jadi nggak dingin, nggak kerasa apa ya, kena besi-besinya itu. Dan pakai kayu lebih mewah gitu. Kita kesana dikit. Nah, dan juga area yang bisa kita sebut dengan balkon, area komunal. Enak banget ngeliat ke depan, tamu mereka manggil, kita bisa, oh ya naik aja gitu misalnya. Atau nggak ke area, ke kamar apa kemana, enak nih. Udah nyampe ya gitu di depan, oh ya kelihatan, mau keluar dulu, enak banget. Enak banget, view-nya luas. Dan khusus 2 kamar ini, teman-teman, 2 kamar ini yang dia mendapatkan balkon dan area komunal secara langsung. Pencahayaan dia dapat 2, yang satu ngarah ke FIAI UI,
yang satu ngarah ke balkon langsung, jadi enak banget. Coba kita review untuk satu kamar di dekat balkon ini. Oke, kita mau masuk ke kamarnya. Sebelum masuk, ini kamar nomor 9, salah satu kamar yang mendapatkan akses balkon dan area komunal langsung. Gitu, kita bisa melihat di sini ada pintu. Kita bisa buka dulu, teman-teman. Ada jendela juga, jendela gantung dengan si pintunya dengan kusen aluminium, jadi tahan air, tahan rayap juga. Kita bisa masuk di sini. By the way, ukuran kamarnya dia angka 3 meter kali 4 meter. Di dalamnya ada satu bed, satu meja belajar maksudnya ya. Ada satu lemari, ada TV juga, ada kamar mandi dalam yang kita bisa pakai sendiri, jadi bukan untuk bareng-bareng. Kita bisa masuk dulu, teman-teman. Inilah suasana di kamar nomor 9. Unik ya, karena dia mendapatkan akses langsung dengan si bangunan FIAI-nya. Kita bisa melihat di sini. Jadi udaranya enak banget, udaranya enak, pencahayaan enak banget gitu. Jadi kalau kita bangun tuh fresh gitu, udaranya kita bisa terus bagus gitu. Jadi bahkan AC nggak begitu dipakai gitu, ketika pagi sama sore hari. Mungkin kalau siang dipakai karena emang cukup panas ya, teman-teman. Di sini tadi disebutkan ada satu kasur dengan ukuran 1,2 kali 2 meter. Ada rak-rak ambalan di sini, ya kan, teman-teman ya. Terus di bagian situ ada meja belajar sekaligus stop kontaknya, teman-teman, nanti bisa di shoot. Ada kursinya, estetik banget nih, kayak kursi-kursi kafe gitu ya, teman-teman ya. Ada laci-lacian yang kita bisa pakai. View-nya ke arah sini, ada TV yang kalau misal tidur di kasur bisa nonton langsung. Enak banget ini. Oh, 32 inch. Enak banget buat nonton, buat YouTube-an misalnya, itu enak banget. Lemarinya juga cukup lah buat kita. Ada dua untuk hanger-hangernya, atas bawah ada laci gede banget, ada rak gede banget, dan bawah juga ada gitu. Ini untuk bagian yang di-expose, ada yang ditutup juga gitu. Dan dia minimalisnya kelihatan lagi, nggak ada handle yang kelihatan ganggu banget. Dia menggunakan handle yang di blok itu, dicowok di sampingnya. Ini pun juga dicowok di atasnya. Nggak perlu cowokan sih kalau ini, dilebihin dia, di overlap dikit. Ini juga sama, di overlap dikit. Jadi ini dengan itu lebih pendek ininya. Jadi nggak selevel dia, lebih pendek lagi. Begitu, minimal banget. Jadi kelihatan konsep minimalisnya di situ. Kita masuk ke sedikit tentang kamar mandinya. Dengan ukuran 1,5 kali 1,5 meter. Ada kloset duduk American standar, teman-teman. Masuk aja ya. American standar, ada showernya. Ada shower buat hand shower ya, lebih tepatnya hand shower. Ada water heaternya, ada tempat sabunnya, ada oven di sini. Dan di atas ada namanya exhaust fan untuk menyedot udara-udara di sini, sehingga udaranya selalu sirkulasinya bagus. Karena udara mungkin bau-bau nggak bagusnya ke kamar semuanya. Tuh. Begitu, cukup enak karena 1,5 itu ukuran yang proper untuk kamar mandi toilet gitu. Gitu aja untuk review kamar kali ini, kita akan lanjut ke lantai 3. Yuk kita lanjut ke lantai 3, teman-teman. Sama dengan roster lagi di kanan. Dengan tangga tadi cukup menarik ya, ada kayu-kayuan. Dan teman-teman, kita lihat ke atas, ada skylight bulat gede banget. Itu ukuran 1,5 kali 1,5 meter, gede banget. Kalau kita view dari lantai 3, itu kelihatan banget bangunan si FIAI yang lama. Coba kita naik ya, teman-teman. Dari sini gitu, enak banget ini. Jadi kalau siang nggak perlu sebenarnya pakai lampu gitu, karena cahaya udah bagus banget di sini. Jendela mati bisa kita sebut dengan skylight gitu, untuk menerangi area sirkulasi vertikal dari lantai 3, 2, dan juga 1 gitu. Ke kiri kita ada area jemurnya, dan ke kanan nanti ada area untuk locker dan juga area
untuk torrentnya. Kita bisa ke area locker dulu, teman-teman. Koridornya sama, 1,2 meter, bersih ya, bukan kotor, ini bersih. Jadi, dua granit, 60-60 itu bersih. Gitu, kita masuk ke ini. Nah, jadi buat teman-teman penghuni kos ini, ada 15 kamar, 1 sampai dengan 15, bahkan 18 buat mungkin pengelola gitu, operasional. Ini kita bisa pakai, teman-teman. Ukurannya cukup besar ya dia, di angka 50 cm kali sekitar 80 cm ini. Jadi 80-80 dengan lebarnya bisa di 50 cm. Jadi cukup banget teman-teman punya koper, teman-teman punya barang-barang yang sekiranya nggak begitu dipakai di kamarnya. Kita taruh di lantai 3 di locker ini. Masing-masing ada nomor kamarnya, ada kunci yang bisa kita amankan untuk safety barang-barang kita teman-teman. Masing-masing kamar punya ya, bukan cuma satu kamar atau dua kamar, semuanya, bahkan sisa ada tadi. Kita lanjut ke bagian sini, ke belakang ada ruang toren aja. Kita bisa sebelum masuk, pintunya gede banget. Ini di ukuran 1 meter ini, 1 meter atau 1,20. Udah dibuka. Gede banget. Nah, di sini ada barang yang cukup besar ya, teman-teman. Ada toren penguin dengan volume kapasitasnya 1050 liter. Dan di sini ternyata bukan sekedar doang. Di bawahnya dikasih granit. Sama kayak yang di koridor, 60-60. Tapi levelnya memang diturunin 2 cm. Dan di sini masih dikasih roster tuh, Pak. Area toren dikasih roster. Jadi sangat dirancang dengan baik gitu. Orang-orang naruh toren di atas, nggak ditutupin, nggak dikasih apa-apa, lantai di dak doang. Di sini nggak, di sini kasih granit, dikasih roster, dikasih pintu, bahkan dikasih atap juga, plafonnya juga, plafonnya plafon datar, dikasih lampu-lampuan juga. Jadi dirancang sangat baik gitu. Oke teman-teman, ini area toren, kita lanjut ke area jemurnya. By the way, area toren juga ada area untuk pompa-pompa juga ya, bukan berarti kayak nggak ada pompanya. Kita masuk ke area jemurnya. Oke teman-teman, kita berada di area jemur lantai 3. Ini menarik ya teman, karena ternyata luas banget area jemurnya. Kita bisa lihat ke belakang, ini rosternya muncul lagi teman-teman. Rosternya muncul lagi, di lantai 1 ada, lantai 2 ada, lantai 3 ada. Pengulangan desain yang baik. Di sini kanan dulu ada area apa namanya, untuk jemuran, handuk dan lain sebagainya bisa taruh di sini, sehingga handuk selalu kering, pakaian-pakaian yang basah bisa taruh di sini tanpa takut hujan. Material atapnya dia menggunakan plafon PVC, diulang juga di lantai 2 tadi sama. Kemudian kita ke bawah menggunakan granit kayu, sama kayak di balkon tapi berbeda dengan di koridor, karena koridornya 60-60 granit, motifnya polos. Sedangkan di area jemur ini dia menggunakan motif kayu. Di area sini tadi rosternya dia roster gantung ya teman-teman, jadi nggak pakai penopang kolom-kolom gitu, tapi dia menggunakan besi hollow sebagai penopang dari si roster itu sendiri. Di depan sini ada talang air teman-teman ya, ada talang air cukup lebar. Dia sebenarnya dipakai untuk peneduh daripada si balkon lantai 2 tadi. Ada talang, kemudian ternyata dikasih lagi tuh, ada shading lagi, shading horizontal di depan daripada talangnya itu sendiri. Jadi ketika air hujan, karena kita di tropis ya teman-teman ya, ketika hujan turun, air itu tidak tempias ke area balkon. Jadi kalau hujan kita ke balkon itu aman banget. Dan di sini kita bisa melihat juga ada gedung FIAI UI yang lama. Di kirinya ada gornya UII. Jadi di sini enak banget. Kalau misal sunset teman-teman sore ini makin kelihatan nih daripada lantai 2 tadi. Kalau lantai 2 agak kehalang dikit ya. Kalau lantai 3 enak banget. Kalau pusing-pusing skripsian misalnya, kita bisa ke sini, bisa ke arah ke barat untuk melihat sunset ketika sore hari. Oke teman-teman, sekian review kali ini bangunan kos 3 lantai 15 kamar yang nempel dengan kampus UII. Semoga menginspirasi teman-teman semuanya.
Bagi yang mau bangun kos kayak gini, bisa hubungi kami di WhatsApp, direct messenger atau DM, dan juga kalau misal bisa juga langsung datang ke kantor kami di Jalan Kaliurang KM 11 Yogyakarta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bangun, mau renovasi, mau desain, di Kriya Prima aja, jagonya bangun rumah.